Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal resmi membuka acara forum group discussion ke-7 dengan tema penanggulangan tawuran dan perkelahian pelajar atau anak di bawah umur yang berlangsung di Wisma Bayangkari, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, maraknya tawuran di kalangan pelajar dan anak di bawah umur menjadi masalah serius yang harus segera disikapi oleh penegak hukum, keluarga, dan masyarakat agar berbagai kerugian baik dari sisi material maupun non-material bisa dengan cepat dihindari. Untuk kasus tawuran di kalangan pelajar ataupun anak di bawah umur, Iqbal menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya sebagai pelaku. Para pelajar atau anak di bawah umur yang terlibat merupakan korban yang harus ditangani secara bersama-sama antar stakeholder. Materinya saya kira ini sangat berguna. Kalau boleh nanti saya sebutkan, tapi nanti akan dikupas oleh Prof. dan beberapa narasumber. Anak-anak atau adik-adik pelajar kita ini korban, bukan pelaku. Ya, bukan sepenuhnya pelaku. Mari kita lihat nanti bagaimana diskusi ini berlangsung. Tentunya kalau mereka korban, kita harus sepakat, kita semua harus bersama-sama, tidak hanya polisi, karena polisi tidak akan maksimal melakukan ini. Apalagi kita harus sepakat juga bahwa tawuran, perkelahian anak di bawah umur itu dapat sekali dicegah, asalkan kita bergandengan tangan seluruh elemen masyarakat, dari rumah, lingkungan sekolah, sampai ke lingkungan yang besar. Kita harus mendidik. Kenapa negara lain bisa, kita tidak. Kita jangan mengkambing hitamkan ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain kondisi bangsa, tetapi kita harus maju. Maka dari itu sekali lagi, Divisi Humas ingin menyerap pandangan-pandangan atau kritisi-kritisi bagi kami, sehingga kami semakin lengkap dan semakin dapat menjamin keamanan dari hari ke hari. Forum Group Discussion tersebut turut dihadiri juga oleh beberapa narasumber, antara lain Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia Profesor Roni, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Seto Mulyadi, Wakil Ketua Komisioner KPAI Rita, dan Kasubdit 5 Jatanwil di Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Pol Surawan. Sebelum saya tutup, saya buka FGD ini dengan materi penanggulangan tawuran dan perkelahian pelajar dan anak di bawah umur. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Pukul 14:15 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup sambutan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.